Hai guys, selamat datang lagi di channel aku Leni. Jadi sesuai judul dan thumbnailnya ya, kalau kalian udah lihat, aku tuh bakalan Shopee rekomendasi OOTD outfit pergi ke TPS. Jadi seperti yang kalian tahu, sebentar lagi kita akan melaksanakan pemilu 2024 di tanggal 14 Februari 2024 ya, catat. Nah, di sini tuh lagi tren banget buat OOTD atau outfit pergi ke TPS yang warna blue, sky blue atau baby blue ya. Nah, di sini aku bakalan OOTD ya, bakalan mix and match outfit pergi ke TPS yang warna blue, sky blue atau baby blue ya. Kebetulan aku tuh banyak juga atasan ya, atau warna-warna baju kebiru-biruan gitu karena aku suka. Jadi di sini aku bakalan try on mix and match ya untuk outfitnya. Oke, sebelum ke try onnya, kalian bisa like, komen dulu di bawah, dan buat kalian baru gabung jangan lupa untuk subscribe dulu ya, subscribe. Kalian juga bisa follow sosial media aku di Instagram dan TikTok aku, bisa di follow dulu ya. Dan langsung aja di sini aku bakalan rekomendasi outfit blue yang pertama. Jadi di sini aku punya OOTD atau outfit gemoy ya. Jadi ini tuh banyak banget yang pakai kayak kaos gemoy kayak gini, akhirnya aku juga beli ya karena lucu juga gitu. Dan untuk kemejanya sebenarnya aku udah punya dari dulu ya ini. Jadi ini tuh lebih ke OOTD tim ses atau tim kemenangan ya menurut aku. Nah, untuk kemejanya ya, aku ini beli di toko GFS Fashion. Pokoknya ini tuh harganya tuh super murah banget. Untuk kemejanya sendiri, ini untuk pilihan warnanya itu banyak banget ya. Ada sekitar 24 pilihan warna. Jadi kalau kalian nggak suka warna blue, kalian bisa pilih warna yang lainnya. Nanti aku bakal cantumin link pemainnya di description box-nya aku. Nah, untuk aku sendiri, ini aku pilih warna baby blue ya. Tapi menurut aku ini kayak bukan warna baby blue sih. Ini tuh lebih ke warna biru aja. Warna biru, bukan baby blue. Biasanya untuk warna baby blue tuh lebih muda gitu loh. Nah, kalau untuk kaosnya ini emang warna baby blue tuh. Kalau untuk warna baby blue kayak gini guys, ini tuh menurut aku warna blue ya. Cuma di sini tuh pilihannya warna baby blue ya. Untuk kemejanya sendiri itu namanya kemeja linen ya, linen shirt oversize ya pastinya, karena untuk size-nya itu all size di lingkar dada 132 cm dan untuk panjangnya tuh 60 sampai 70 cm ya guys tuh. Untuk kemejanya cantik banget. Dan untuk lengannya juga lengan kemeja banget. Pokoknya ini tuh bener-bener kemeja ada sakunya gitu. Untuk bahannya linen, adem banget, nyaman banget dipakai. Dan untuk kemejanya aku dapat di harga 24.000 aja, super murah banget. Nah, untuk kaosnya sendiri ini tuh di beda toko ya. Untuk kaosnya ini tuh ada sekitar 5 warna kalau nggak salah, dan aku pilih yang baby blue. Untuk gambarnya juga beda-beda, ada Pak Gemoy sama kucing. Kalau aku suka Pak Gemoy sama kucing ya, daripada sama Mas Gibran-nya gitu. Nah, untuk ini sendiri kayaknya ada di 3 size gitu, ML sama XL, dan aku pilih yang XL ya, warna baby blue nya warna baby blue. Ini tuh kaos pendek ya guys, kaos pendek gitu. Nah, aku bakalan mix and match kemejanya. Oh, untuk kaosnya sendiri aku dapat di harga 24.000 ya. Jadi kalau kalian untuk mix and match ini bisa juga pakai kemejanya aja, bisa pakai kaosnya aja, atau kemeja dan kaos, atau kemeja terus dalamannya tuh warna putih atau kaos putih. Itu tuh menurut aku bagus ya, innernya inner warna putih. Cuma itu lebih ke OOTD untuk tim kemenangan atau tim ses ya kayaknya. Nah, di sini aku bakal langsung aja untuk ke try on-nya. Dan untuk rekomendasi OOTD warna biru yang kedua, jadi ini tuh model yang terbaru ya, masih di kemeja. Jadi ini tuh yang terbarunya 2024. Untuk namanya sendiri kemeja over top, oversize top gitu. Dan untuk bahannya tuh polo linen. Ini tuh lagi hits banget, lagi tren banget 2024 kemeja yang ini ya, yang lengannya tuh banyak kancingnya kayak gini tuh, kancingnya sampai 4. Ini tuh lagi tren banget 2024, kalian wajib banget CO. Dan untuk pilihan warnanya sendiri di sini ada banyak, ada 24 pilihan warna juga, dan aku pilih yang sky blue ya. Jadi buat kalian yang nggak terlalu suka warna yang sky blue, jadi untuk sky blue tuh menurut aku kalau dari deket ya, dia tuh agak sedikit kayak warna toska gitu loh guys, toska. Kalau enggak baby blue muda banget gitu, tapi menurut aku ini tuh kayak sedikit mirip warna toska gitu.
kalian kalau kurang suka warna sky blue-nya, kalian bisa di warna birel ya, di warna birelnya dia tuh lebih ke blue gitu kalau warna birelnya. Di sini aku pilih yang warna sky blue-nya, aku suka banget. Untuk size-nya tuh all size, lingkaran ada di 130 dan untuk panjang bajunya di 67 ke 70 gitu ya guys, hampir sama sih. Nah, yang aku suka di sini itu bahannya polo linen. Pokoknya untuk bahan polo linen tuh terbaru banget ya. Kalian tuh wajib punya bahan polo linen karena adem banget, enak banget dipakainya, dan aku tuh suka detail kancingnya walaupun ini warnanya nggak senada, tapi ini tuh bikin kesan kayak bagus gitu loh guys. Nah, aku tuh lebih suka ke tangannya, lengannya gitu. Jadi ini tuh kancingnya kancing hidup ya, kalian bisa. Jadi ini tuh wudhu friendly gitu, dan kancingnya tuh bagus banget, ada 4 kancing gitu. Ini tuh aksen yang membedakan kalau ini tuh kemeja model terbaru kayak gitu ya. Itu super oversize banget, aku dapat di harga 65.000 ya. Pokoknya harganya tuh 50 sampai 70.000, tergantung kalian dapat promonya berapa ya. Di sini aku bakal langsung aja untuk ke try on-nya. Lanjut untuk OOTD atau outfit ke TPS yang ketiga. Jadi di sini aku punya alias shirt ya, namanya kemeja alias shirt. Ini aku udah punya dari dulu. Ini tuh kayaknya tren di awal tahun kemarin 2023. Cuma masih hit sampai tahun ini. Karena ini tuh benar-benar menurut aku bagus banget kemeja, cuma nggak monoton gitu loh. Jadi dia tuh ada kerut karetnya di sini. Jadi ini tuh kemeja kerut karet gitu ya alias shirt. Nah, untuk pilihan warnanya sendiri banyak juga. Di sini ada sekitar 12 sampai 15 pilihan warna gitu, dan aku pilih yang warna light blue ya. Ini tuh untuk light blue atau baby blue menurut aku sama ya, jadi kalian tuh terserah mau pilih warna apa untuk warna per blue-bluannya. Ini tuh namanya light blue gitu. Untuk size-nya itu all size, lingkar dadanya itu di sini karena batwing jadi sampai 140 cm, dan untuk panjang bajunya di 60 cm aja ya, jadi dia tuh agak pendek gitu. Menurut aku ini cocoknya sama rok sih buat kalian yang badannya oversize kayak aku. Berat badan aku 70 kg, jadi kalau ini aku pakai celana agak kelihatan gitu ya guys. Jadi aku nanti bakal try on pakai rok gitu karena ini tuh batwing ya, jadi ini tuh oversize bagus banget. Nah, untuk bahannya sendiri ini tuh katun poplin ya, cuma ini tuh katun poplinnya yang premium, cantik banget, aku suka. Dan untuk kancingnya juga kancing yang tertutup gitu, kayak kerahnya tuh kerah Shanghai, jadi tuh bener-bener nggak monoton kemeja gitu loh guys. Nah, untuk lengannya sendiri lengan kemeja, jadi dia tuh wudhu friendly tuh, jadi dari atas sampai bawah tuh kayak nggak ada jahitan gitu loh guys, karena dia tuh emang batwing gitu. Nah, untuk di belakangnya polos aja, tapi untuk di bagian depannya dia ada karet kerutnya, jadi kelihatan tuh cewek banget, bagus lah ya, jadi nggak monoton banget pakai kemeja gitu. Di sini aku dapat harga di 50.000 ya, dan aku bakal langsung aja untuk ke try on-nya. Rekomendasi outfit ke TPS yang keempat. Jadi di sini aku punya Gea Blues Ruffle ya. Biar kalian tuh nggak terlalu monoton pakai kemeja, di sini kalian bisa pakai blues ruffle ini. Nah, untuk pilihan warnanya di sini juga banyak, ada sekitar 12 pilihan warna gitu, dan aku pilih warna yang biru muda ya. Di sini tuh disebutnya warna biru muda gitu. Aku tuh suka banget warna birunya, soft. Pokoknya ini tuh bener-bener biru gemoy banget ya, biru yang paslon 2 banget menurut aku ini. Biru muda ya. Nah, untuk size-nya sendiri di sini tuh all size, lingkar dada sampai 126 cm. Pokoknya menurut aku ini tuh muat sampai berat badan 70 kg aja ya, atau 75 kg lah ya maksimal. Untuk panjang blusnya ini di 65 cm, lumayan panjang gitu. Dan untuk bahannya ini tuh bahan katun poli ya, katun poli yang tipis,
tapi ini tuh super adem banget ya. Untuk yang aku paling suka karena dia tuh di sini ruffle gitu, jadi ini tuh bener-bener bagus kayak girly gitu. Cuma di sini tuh batwing juga ya, hampir sama kayak yang kedua, cuma ini tuh harganya super murah banget. Aku dapet di harga 25.000 aja udah dapetin kemeja yang super oversize kayak gini ya guys, super lucu banget tuh, bahannya juga lucu, harganya di 25.000 aja ya. Di sini aku bakal langsung aja untuk ke try onnya. Lanjut untuk OOTD outfit ke TPS berikutnya. Jadi biar kalian tuh nggak monoton banget tapi tetap pengen warna biru gitu, warna blue, aku punya ini untuk kemeja rayon strip ya. Jadi ini tuh warna belang-belang tapi tetap warna biru. Untuk pilihan warnanya sendiri itu ada sekitar 10 pilihan warna aja, dan aku pilih yang strip warna biru ya, kayak gini. Ini tuh bahannya rayon. Untuk size-nya sendiri dia tuh all size, lingkar dada di 140 cm, muat sampai berat badan muat sampai berat badan 85 kg ya, karena lingkar dadanya sampai 140 cm. Dan untuk panjang bajunya sendiri dia di 70 ke 80 cm. Ini super oversize banget. Untuk lengannya ini tuh lengan karet ya guys. Tuh jadi wudhu friendly, dan dia tuh ada pocketnya. Pocketnya kiri kanan, pocket besar gitu. Dan untuk ini tuh atasnya kayak kemeja gitu, full kancing dari atas sampai bawah tuh. Bener-bener super oversize, kemeja oversize gitu loh guys. Nah, dan ini tuh aku dapat di harga 75.000. Untuk bahannya sendiri rayon, adem banget, rayon premium, super adem, nyaman banget dipakai. Jadi buat kalian ke TPS biar nggak kesannya pakai yang blue atau kayak monoton banget, formal banget warna blue, kalian bisa akalin pakai yang warna blue strip kayak gini ya guys. Di sini aku bakal langsung aja untuk ke try onnya. Oke guys, itu dia tadi aku udah Shopee haul ya, try on mix and match OOTD warna blue, sky blue, baby blue, light blue atau warna biru gitu ya, pokoknya biru muda semua. Buat rekomendasi OOTD atau outfit ke TPS buat 14 Februari 2024 nanti ya, mudah-mudahan untuk rekomendasi mix and match kali ini kalian suka, atau kalian juga yang suka warna biru, light blue, yang warna baby blue, mungkin kalian juga bisa lihat video ini ya. Buat try on lebih lengkapnya kalian juga bisa ke TikTok aku ya, dan aku bakal cantumin link pembeliannya di description boxnya aku semua. Kalian tinggal langsung aja ke description boxnya aku ya. Makasih banget buat kalian udah ngikutin aku dari awal sampai akhir video ini. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, dan share agar aku semangat terus untuk try on atau review produk selanjutnya ya. Sampai jumpa, see you next on my video.